tangan dari Lesta Beauty Skin. Ini ada yang nude dan ada yang lemon. Lebih suka sabun yang non SLS, yang mungkin gak ada busanya, yang mungkin gak ada sensasi ketarik gitu ya. Berarti best untuk kolagen. Pilih ini yang lemon, yang ada yang warna kuning, varian milk yang warna putih, guys. Aku udah kepala 3, udah 30-an. Kayaknya butuh banget nih yang mengandung kolagen kayak gini, guys. Yang bagus banget buat mencerahkan kulit kamu, memutihkan kulit kamu dalam sekali pakai. Kita coba ya dan kita buktikan. Nah, di sini aku udah punya satu set wadah face mask kayak mangkok sama spatulanya dan gue butuh 5 gram aja. Jadi kita ambil sepenuhnya ini, guys. Tuh kayak 5 gram aja. Nah, tuh airnya coba sedikit aja. Dua. Ini yang 2,5. Berarti 5. 5 juga lah ya. Nah, terus aduh. Terus pakainya. Kayaknya aku mau tambah lagi di maskernya mungkin. Sekian lagi aja deh. Kita deh. Masukin lagi ya. Tuh. Biar tambah kental. Kayaknya tadi gue kebanyakan di layarnya deh. Nah, ini kita campur lagi, guys. Ya. Oh, gue udah gue bersihin ya. Nah, kayak gini, guys. Nah, ini benar nih takarannya nih. Ini kental nih. Berarti 2 banding 1 lah ya. Misalnya maskernya 5 gram. Airnya ya 2,5 aja. Jangan kayak tadi gue 5 airnya. Tapi kalau lagi maskeran gak boleh ngomong ya, guys ya. Guys. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ya sekarang di kening lah. Ini tuh kebanyakan, guys. Benar tadi gue harusnya 5 gram itu airnya 2,5 aja, jadi pas. Kentelin aja deh. Jadi kita tunggu 10-15 menit sampai kering. Ini pasti akan lebih cepat sih. Enak banget sih. Sayangnya gue gak dapet kain. Coba yang warna putih, udah ada ujung-ujungnya. Ini hasil maskeran pakai Lesta Beauty Skin gua ini, mas. Kayak dengan cahaya-cahaya lampu tuh kayak langsung memancar sih. Aku sih merasa ini lebih cerah dan lebih kenyal, guys. Ini agak peringatan karena gerah. Nyata ya, guys? Ya kan? Kelihatan lebih cerah kan? Terus muka aku nih kayak jadi agak-agak pinky-pinky. Tuh, kayak sama tangan aku aja kayak agak-agak pinky. Kayak kotoran-kotoran yang ada di muka aku.
night skincare rutin dari Lesta Beauty Skin. Jadi apa aja sih yang aku pakai selama sebulan terakhir ini? Oke, sabun cuci muka dulu ya yang pasti ya. Tapi kan tadi aku udah cuci muka nih, bersihin sisa masker. Tapi maskeran itu nggak harus setiap malam ya. Jadi kayak seminggu 2 kali atau 3 kali. Jadi satu sachet itu bisa buat 2-3 kali pemakaian. Itu kan isinya 10 gram. Misalnya mau 5 gram berarti 2 kali seminggu. Jadi aku mau langsung aja ke face mistnya nih guys. Face mist tuh enak banget ya, karena langsung bikin seger gitu, kayak seger seketika. Cuman ini tuh ada mist sedikit nih kan, ada bunga saffronnya yang dimasukin ke dalam botolnya. Kayaknya waktu datang di paketnya tuh kebuang sama aku guys, jadi si bunganya itu gak aku masukin di sini. Tapi ini udah kuning kok, jadi gak bening-bening banget, dan ini tuh berasa gitu, jadi pas kena muka tuh kayak agak nyes. Nah, di sini aku pakai serum whitening. Kandungan bahan aktifnya retinol dan dia mengandung niacinamide juga. Jadi kayak cuman 2 tetes aja udah cukup guys. Olesin ke muka aku. Cara merata. Ini tuh nggak boleh dipakai sampai leher sih, kata adminnya ya. Aku bandel. Nggak boleh katanya, soalnya leher itu kulitnya beda dengan kulit wajah gitu ya, tipenya beda. Jadi kalau leher tuh mendingan pakai body care. Step terakhir adalah krim malam. Nah guys, aku tuh udah pakai ini selama 1 bulan terakhir, makanya ini udah mau habis. Teksturnya kayak gini. Ini buat yang krim malam baiknya. Jadi ini aku olesinnya tipis-tipis aja. Skincare itu kerutinannya guys yang penting. Jadi setiap malam pakai gitu kan. Jadi dalam jangka waktu misalnya 2 minggu, 3 minggu, nah itu kelihatan hasilnya. Hindari area lipatan hidung, terus bibir nih. Aku ini sebenarnya aku kena nih bibir nih. Jadi agak-agak merah gitu ya. Tapi tenang aja karena Lesta juga punya yang namanya krim penetral. Jadi krim penetral ini fungsinya buat menetralkan kulit yang sedang iritasi masing. Bentar. Nah, ini namanya penetral wajah. Jadi ini bisa menetralkan yang iritasi guys. Kalau nggak sengaja kena, kayak ini bibir aku lagi kena kemarin. Jadi agak-agak gini lah. Agak-agak perih, agak-agak merah. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Awalnya aku pakainya yang paket daily glow sampai si krim malamnya ini habis. Tapi si krim siangnya ini masih awet guys sampai sekarang. Jadi kayak udah mau 1 bulan lebih dan ini krim siangnya guys masih banyak banget. Skincare rutinnya adalah face wash, face mist, face serum, dan night cream. Whitening, ini yang malamnya. Whitening, brightening, dan whitening. Ini yang malamnya, ini yang siangnya. Seperti apa sih krim siangnya yang paket whitening? Oh, tuh, ini lebih creamy ya. Dia kayak langsung. Wow. Jadi malamnya kuning, yang siangnya tuh cream beach gitu. Ini lebih kuning lagi dari yang white nih. Siangnya daily ya. Ini cream siangnya. Dari wanginya pun ya mirip itu banget nih, pearl cream itu. Itu kayak tuh. Ini efek seperti foundation banget dan agak berminyak sih kalau kata. Ya, flek. Ya, siapa yang flek? Aku juga sebenarnya ada sih tuh kayak flek. Problemnya kayak udah bukan jerawat lagi tapi flek sekarang, apalagi nah sinar matahari pakai sunscreen tapi kayak lupa buat reapply gitu. Nah, kalau yang ini hampir mirip sih warna-warna kuningnya sama yang udah-udah ya.
ini. Tuh. Ini kan yang whitening. Kayak pearl cream, dan ini beda lagi. Coba teksturnya. Beda. Ini mirip juga kayak pearl cream. Ini mirip juga kayak pearl cream, tapi warnanya lebih terang. Kan kayak foundation juga tuh, jadi kayak acne. Ini buat pejuang acne, punya problem jerawat, dan biasanya wajahnya berminyak. Kalau yang flek itu biasanya kering. Ya, kita lihat ya. Ini untuk yang malamnya putih, guys. Tuh. Tapi kalau teksturnya sih mirip-mirip. Cuma ini adem banget loh. Si krimnya tuh kalau kena muka tuh adem nih. Nih, mungkin untuk mengademkan kali ya, untuk mendinginkan kali ya. Karena kan kalau berjerawat mungkin perih gitu kan, sakit. Nah, ini untuk krim siangnya yang acne white. Kayak buka toples kongguan. Sebut merknya. Putih, guys. Tapi putihnya beda. Ini malamnya, ini siangnya. Nggak ada bau sih, tapi ini kayak paling putih dari semuanya. Sebenarnya krim-krim ini adem gitu ya. Jadi ini adalah keseluruhan dari krim-krimnya Lesta Beauty. Whitening, ini yang daily glow, ini yang flek, dan ini yang acne. Nah, jadi udah selesai untuk review krim-krim dari Lesta Beauty Skin. Oh ya kan, guys? Ini salah, guys. Yang ini karena kan aku udah dua paket nih, daily sama yang bulan ini whitening. Kalau yang daily itu awal-awal pakai itu panas dulu, guys, kayak perih, dan dia mengelupas. Jadi memang ada eksfoliasinya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Oke deh, guys, makasih ya udah nemenin aku hari ini. Makasih udah nonton, dan if you like this video please like and subscribe.